Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nashahal ummah wa jahada fillahi haqqo jihadih. وَتَرَكَنَا عَلَى الْمَهَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam tafsir Al-Quran yang alhamdulillah saudara, kita masih lagi membicarakan tafsir surah Al-Waqi'ah, yang mana pada seri yang lalu kita telah bincangkan tentang bagaimana keadaan-keadaan pada hari kiamat yang ternyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada kali ini kita akan menyambung perbincangan kita pada ayat yang ketujuh sehinggalah ayat yang seterusnya lah, ayat 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 yang saling berkait antara satu sama lain, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita lihat makna maksud daripada ayat ini. Ayat yang ketujuh kata Allah Ta'ala, wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu pula menjadi tiga puak yang berbeza keadaannya. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, ya ayat ke-8, iaitu puak kanan, alangkah bahagianya pihak yang kanan itu. Ayat ke-9, wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah, manakala pihak yang kiri, puak kiri, alangkah seksanya keadaan puak kiri itu. Wasabiqun asabiqun, ayat yang ke-10, dan puak yang ketiga, ada golongan yang ketiga pula, iaitu orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia yang akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat. Ulaikal muqarrabun, ayat yang ke-11. Mereka itulah orang yang hampir sangat-sangat dengan Allah Subhanahu wa taala, didampingkan di sisi Allah. Dan ayat ke-12, fi jannatin na'im, yang mana mereka itu tinggal menetap dalam syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, itu ayat 7-12 dari sudut maknanya secara ringkas. Jadi kita lihat bagaimana ayat yang ketujuh Allah Ta'ala sebut wa kuntum azwajan thalathah, dan kamu pula pada hari tersebut, yakni pada hari akhirat kelak, tentang setelah berlakunya kiamat, manusia akan menjadi tiga puak yang berbeza. Disebut dalam tafsir Ibn Kathir, maksud daripada wa kuntum azwajan thalathah itu merujuk kepada yan qasimun nas yawmal qiyamah ila thalathati asnaf. Kata Ibn Kathir, terbahagilah manusia pada hari kiamat itu, esok, di akhirat esok, kepada tiga kategori ataupun tiga golongan. Yang pertama, kaum an yaminil arsh, satu golongan yang berada di kanan arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan inilah yang mereka mendapat amalan mereka di sebelah kanan. Berkata Suddi, sebagaimana nukilkan juga oleh Ibn Kathir, dia kata, maka golongan kanan ini ataupun golongan inilah merupakan jumhur ahli jannah, golongan majoriti di kalangan ahli syurga. Itu yang pertama. Golongan yang kedua ataupun kategori yang kedua, mereka itu berada di yasar al-arsh, berada di kiri arsh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu mendapat kitab amalan mereka di sebelah kiri, dan mereka itu merupakan majoriti penghuni neraka wal iyazu billah. Dan golongan ketiga kata Imam Al-Qurtubi, kata Ibn Kathir dan juga Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, golongan yang ketiga itu adalah satu ta'ifah yang lebih khusus, satu golongan yang lebih khusus, yang disebut sebagai wasabiqun as-sabiqun, orang yang
terdahulu, yang mana mereka itu yang lebih hampir, lebih dekat, lebih hebat daripada ashabul yamin, daripada golongan kanan tadi. Mereka itu lebih khusus, dan kata Ibn Kathir, mereka inilah golongan para rasul, para anbiya, para siddiqun, para syuhada, dan golongan mereka sedikit nak dibandingkan dengan ashabul yamin. Ini ahli syurga juga, tapi ahli syurga yang peringkat yang paling-paling tinggi, yang berada pada peringkat yang yang tinggilah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka di sini dalam ayat ini, ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala nak menyatakan tentang bagaimana manusia besok di akhirat kelak, mereka terbahagi kepada tiga kategori, tiga golongan, yang mana ketiga golongan ini akan menghadapi pembalasan masing-masing. Dan selepas daripada itu, tiga golongan itu ditafsirkan satu-satu selepas daripada ayat ketujuh. Ayat ke-8 Allah Ta'ala kata, fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Daripada tiga golongan itu dimulakan dengan golongan yang pertama, iaitu golongan kanan, pihak kanan, kategori yang kanan, iaitu siapa itu? Ashabul maimanah, siapa mereka golongan kanan itu? Golongan yang kategori yang pertama, ashabul maimanah, dan siapa itu golongan yang kanan? Yang mana di situ menunjukkan alangkah bahagianya golongan kanan, yang mana mereka mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kalau kita melihat kepada yang disebut oleh Allah Taala tentang golongan kanan ini, adalah sebagaimana kita sebut tadi, golongan yang mendapat kitab mereka, kitab amalan mereka di sebelah kanan, yang nak menunjukkan tentang Allah Ta'ala nak membesarkan, nak memberi kemuliaan kepada mereka. Dan sememangnya bila disebut kanan itu sendiri, kata Syekh Syarawi, kalau sebut kanan saja memang ia sudah menunjukkan kepada kebaikan. Maka dengan sebab itu kita menggunakan tangan kanan untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik, yang lebih utama dalam diri kita. Sebab tu kita nak makan pun kita guna tangan kanan, tuan-tuan. Dan Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalin. Ketika nak makan, baca bismillah. Baca bismillah, ingat Allah Ta'ala. Wa kul biyaminik, makan dengan kanan kamu, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalin, makan yang makanan yang berada di hadapan kamu terlebih dahulu sebelum kamu mengambil makanan-makanan yang lain. Maka di situ kita melihat bagaimana ke kanan itu perkara yang sangat-sangat penting. Maka pada satu hari, tuan-tuan, diriwayatkan bagaimana Nabi SAW minum air. Maka berada dalam majlis tersebut adalah Sayyidina Umar, dan juga ada Sayyidina Abu Bakar, ada juga sahabat-sahabat yang lain, ataupun orang-orang lain lah, orang biasa-biasa, Arab Badui biasa, yang duduk dalam majlis Nabi SAW. Maka satu ketika diriwayatkan bagaimana ketika mana Nabi minum air, Sayyidina Umar nampak, Sayyidina Umar tengok sebentar lagi Nabi akan bagi kepada orang sebelah. Memang Nabi kalau minum sesuatu, Nabi suka share, Nabi suka kongsi, tuan-tuan. Jadi maknanya di situ, dan kadang-kadang Nabi mendahulukan orang lain dulu, kan? Dan diriwayatkan satu ketika ni Nabi minum, bila minum, Sayyidina Umar nampak Sayyidina Abu Bakar berada di sebelah kiri Nabi. Maka Sayyidina Umar pun kata kepada Nabi, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ada sebelah kiri kamu. Apa tujuannya? Tujuannya supaya Nabi SAW apa-apa mengutamakan Sayyidina Abu Bakar lah. Memang Sayyidina Abu Bakar ni orang kanan Nabi SAW, kan. Tetapi lepas pada tu Nabi SAW sebut apa? Al-yamin thumal yamin. Mula ke kanan, kemudian ke kanan. Maknanya bagi ke arah sebelah, arah Badui sebelah kanan Nabi dulu, lepas tu akhirnya ke kanan pula, balik pada Sayyidina Abu Bakar pula lah. Maknanya utamakan yang kanan itu terlebih dahulu. Maka dengan sebab itu kita nak melakukan perkara-perkara kebaikan apapun, kita melakukan dengan yang kanan. Dan hukum syarak pun menyuruh kita untuk mendahulukan yang kanan. Dan tak semestinya bila mendahulukan yang kanan, yang kiri diabaikan. Tidak. Sebab apa? Sebab yang kiri itu dia lebih melengkapkan kepada yang kanan. Contohlah kalau kita pegang gunting, kan, nak gunting misai ke apakah, mungkin yang tepat-tepat tentu kita boleh, ada yang perlukan kepada bantuan kiri. Jadi kiri itu lebih kepada kita bantu. Contoh kita nak potong kuku, kuku
kiri tak apalah kita potong tangan kanan, kuku kanan nak potong macam mana, maka di situ kuku tangan kiri juga dapat membantu. Jadi maknanya walaupun kita mendahulukan yang kanan, bukan bermakna yang kiri itu diabaikan begitu saja. Dan di sini sebenarnya kata Syekh Syarawi, dia kata dia mengajar kepada kita satu pelajaran dalam kehidupan kita, yang mana ada orang yang lebih baik daripada kita, jangan kita dengki kepada mereka, jangan kita ada hasad dengki kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Dalam masyarakat ni ada orang yang lebih, ada orang yang kurang. Jadi begitulah, makna masing-masing memainkan pada masing-masing, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita semula kalau kita saling tolong-menolong, bantu-membantu, lengkap-melengkapi di antara satu sama lain. Maka dia bukanlah mendatangkan kekurangan. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala pun menyatakan dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolong dalam perkara kebajikan dan juga perkara taqwa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik kepada ashabul yamin ini yang Allah Ta'ala sebut, fa ashabul maimana, ma ashabul maimana. Siapa itu golongan kanan? Golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat itu. Hari akhirat kelak, kaum kanan itu siapa? Siapakah mereka? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang golongan kanan ini, dan Allah Ta'ala berbangga dengan mereka kerana mereka menerima kitab amalan mereka di sebelah kanan. Sebagaimana disebut juga dalam Al-Quran, dalam surah, kalau kita lihat dalam surah Al-Haqqah, tuan-tuan, dalam surah Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ayshatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Surah Al-Haqqah, yang mana Allah Ta'ala kata apa? Maka sesiapa yang diberikan, yakni menerima kitab amalannya dengan tangan kanan. Ini nak merujuk ke juga pada ashabul maimanah ni, golongan yang pertama ni, mereka yang dapat kitab amalan dengan tangan kanan, maka dia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, lihatlah, bacalah kamu kitab amalku ini, dia seronok sangat-sangat. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan. Fahuwa fi 'ayshatin radiyah, kata Allah, maka dengan itu tinggallah dia dalam kehidupan yang senang, lenang, lagi memuaskan, lagi redha kepada Allah Ta'ala. Fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang darajatnya, yang darjatnya sangat-sangat tinggi, berada di dalam kita kata kenikmatan yang berpanjangannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Haqqah, menjelaskan lagi tentang bagaimana golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, kaum yang kanan, kategori yang pertama, kategori yang kanan, apa yang dikatakan sebagai kaum yang kanan, yang mana sebagaimana kita sebut sebelum ini, mereka itu mendapat kedudukan di samping kanan di arasy. Arasy di sebelah kanan, yang mana di situ mereka juga mendapat keputusan yang baik, kitab amalan mereka yang juga di sebelah kanan. Dan itulah sebahagian besar daripada penghuni syurga kelak. Dan penghuni syurga kebanyakan datang daripada ashabul maimanah, yang mana mereka itu mendapat kitab daripada kanan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka daripada sini kita lihat bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkategorikan kepada manusia yang berada di akhirat kelak. Jadi paling tidak tuan-tuan, kita berharap sangat bila kita baca ayat dalam surah Al-Waqi'ah ini, datang satu keinsafan kepada kita supaya kita termasuk golongan Al-Maimanah ini, golongan yang mendapat kitabnya di belakang kanan. Maknanya di situ golongan yang melakukan kebaikan dan kebajikan di atas dunia, golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada rukun iman, dan juga melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu nak dapat golongan kanan ini tuan-tuan, ia akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ketika itu hendaklah kita mengorbankan
nafsu kita, kehidupan kita, tenaga kita, pengorbanan kita, berjihad dengan segala apa yang ada pada diri kita, jihad dengan harta benda kita dan sebagainya, untuk kita memperoleh mendapat kategori yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kategori-kategori yang dibahagikan ini iaitu golongan kanan. Jadi tuan-tuan, selepas daripada itu ayat 8 menceritakan golongan kanan, Allah Taala sebut pula wa ashabul mash'amah. Ma ashabul mash'amah, ini golongan yang seterusnya, golongan yang mash'amah. Kita boleh sebut juga sebagai golongan kiri, atau golongan yang bila sebut mash'amah ni, golongan yang sengsara lah, golongan yang sial. Siapa golongan tersebut tuan-tuan? Yang merupakan kategori kedua disebut oleh Allah dalam surah Al-Waqiah ini. Untuk mengetahui kategori ini, siapa mereka dan bagaimana, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada seri yang akan datang. Untuk kali ini sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.